kali ini kita mau unboxing lagi. Sebelum itu saya pernah unboxing pasal bar gold bar 1 gram. Kali ini saya mau unboxing lagi buat kali keduanya. Boleh tengok video saya yang sebelumnya ya. Saya baru terima tadi siang. Jadi kita buka sama-sama. Dua hari video saya sebelumnya. Ada 4 keping kan? Ayalah 4. Ini kali pun kalau tak salah saya order saja. Ketagihan sudah kan. Kalau sudah nampak bar itu kan. Mau lagi. Wari teruja. Ini kali tidak sedang. Sudah rasa. Wari buka-buka. Sekarang tidak sedang. Sekali-sekala kita cuci. Kita simpan buat koleksi. Sepatutnya saya ada lagi order lagi bar juga, tapi enggak, sepatutnya saya mau sama-sama dengan yang akan datang nih, yang bulan depan baru sampai. Jadi kita buka yang ini sejarah ya. Boleh nampak lah kan. Oh tuari boleh. Tuari pun sampai surat juga besar. Tuari kotaknya Oro design kan. Ini kali. Sama-sama. Kan. Ini yang kedua. Kita buka. Belum tu apa? Thank you dulu. Sudah dulu ke? Tak sabar dia keluar sudah ni. Alamak. Alamak. Dari fitness. Emas 1 gram. Nah, tetap depannya tetap minta kemarin. Tetap. Aku pun mau tengok juga. Cantik. Harap-harap boleh nampak. Boleh nampak kan? Satu.
dua. Oke. Ini dia punya surat beranak lain ceritanya ni. Di belakangnya ada. Nah, itu. Boleh ke? Dia ada tipnya detail ada di sini semua. Kalau NE ini kalau tidak silap ya keluaran bumi itu catatan. Jadi sebelum itu saya ada 4. Ini hari saya terima 4. Bukan 4 lah. 5. 5 aku pun lupa sudah. Aku lupa sudah berapa aku ambil. So saya ada 5 keping, 1 gram emas 99 fine gold. Ini dia punya belakang. Ini dia punya depan. Sibuk juga. Pijen. Sini tempat simpan. Lima keping. Ingatkan empat. Aku lupa sudah. Rupanya kan satu kotak ini dia ada 3, jadi tumpang-tumpang ya. Nah, begini simpannya. Sebenarnya ada yang kat-kat untuk letak. Simpan kat sini lah 1, boleh 2. Tumpang sini 2, sini 2, dan sini 2. Sibuk juga ini burung nih. Mau juga dia, bahaya nih, nanti dia sambar bawa lari. Nanti no. Ini bukan biskuit. Oke. Tutup dulu. Sebelum kasih makannya ni, kita tutup dulu. Bahaya burung-burung begini ni, tak boleh dipercayai. Nanti disangkanya biskut dibawa lari, simpan di sarang burungnya. Nah, kalau begini besar, mustahil dia bawa lari. Tapi ini. Siapa tu? Siapa? Itu siapa? Tengok tu siapa tu? Dah. Bye. Dah. Okay, bye. Mau pulang sudah. Kita mau urus ke burung. Sampai sini saja kita punya unboxing. Thank you, Aura Design. Thank you. So, saya ada 9 gram. Nanti kita tengok sampai di rumah ya.
Orang bilang sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Oh ya, kepada yang super minat, channel side income, boleh tengok video yang sebelumnya ya. Itu adalah iPlat, aplikasi berbayar, tak perlu risau. Saya memang ikut-ikut. Asalkan RM50 boleh hidup. Lagi banyak tapak kita sewa, lagi banyaklah kita terima, kan? Sibuk juga dia ni. Okay, bye. Mau balik.